Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Petani. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara perawatan agar buah semangka agar tidak terhindar dari hama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Baiklah, ini akarnya teman-teman. Bagian pokoknya teman-teman. Ini kita ketika sudah berbuah, kita jaga suhunya dan juga kelembaban tanahnya. Jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Dan ini bagian buahnya teman-teman. Bisa kita lihat saja teman-teman. Ini bagian buahnya. Kita akan alas dengan jerami kering atau rumputan yang sudah kering. Tujuan diberikan alas ini agar buahnya tidak terhindar agar terhindar dari hama dan juga pertumbuhannya sangat cepat. Baiklah teman-teman, terlihat ini teman-teman. Ini bagian batangnya teman-teman. Saat teman-teman lihat, cukup bagus ya teman-teman. Dan hanya sedikit daunnya yang layu teman-teman, karena penyakit layu itu teman-teman. Baik, penampakannya seperti ini teman-teman. Ya, kita taruh sini saja sementara teman-teman. Seperti ini itu buahnya teman-teman. Nah, kita taruhkan saja bagian jerami teman-teman. Kita angkat perlahan-lahan. Ini bagian jeraminya. Perlahan-lahan saja teman-teman, agar buahnya tidak rusak dan tidak mati. Satu lagi teman-teman. Berikan merata ya teman-teman. Dan jangan buahnya sampai rusak. Bagi teman-teman yang belum support channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini buahnya teman-teman. Alhamdulillah sudah panjang prospeknya teman-teman. Sudah banyak. Ini sudah banyak teman-teman. Ini harus dirawat dengan baik teman-teman karena sudah berbuah. Nah, ini layu itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, seperti ini teman-teman. Itu. Nah, cukup bagus teman-teman. Cukup baik. Ini buahnya. Buahnya yang saya sisihkan hanya satu ya teman-teman, agar pertumbuhan buahnya sangat cepat. Sini teman-teman. Dan cukup bagus.
Ini buatan teman-teman. Ya, sekian dulu dari channel Mari Petani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman.